Aku harus bagaimana ini? Hari sudah semakin gelap, tapi bonekanya belum ketemu. Bagaimana kalau aku tidak bisa menemukan bonekanya? Hah? Polly? Apa yang sedang kau pikirkan, Skulby? Aku takut aku tidak bisa menepati janji. Memangnya janji apa? Apa kau kenal Annie? Annie? Gadis kecil dengan pipi merah muda dan berbintik? Iya. Adiknya sekarang sedang menghilang dan aku sedang mencarinya. Apa? Adiknya menghilang? Bukan. Sebenarnya itu adalah boneka. Dan nama bonekanya itu adalah Alpi. Bagi Annie, boneka itu berharga seperti adiknya sendiri. Aku sudah berjanji padanya kalau aku akan menemukan adiknya. Maksudku bonekanya. Sebelum dia tidur malam ini, aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya. Aku tidak mau mengecewakannya. Bagaimana ini? Tolong aku. Skulby, tenanglah. Tim penyelamat bisa menolongmu. Benarkah? Iya, kami akan menemukan boneka Annie. Jadi kau bisa menepati janjimu. Apa kita harus menemukannya? Bisakah kalian menolongku? Tentu saja. Jika kita semua membantu, kita bisa cepat menemukannya. Terima kasih, teman-teman. Ayo, kita harus temukan sebelum Annie tidur. Kita tidak punya banyak waktu. Baiklah. Dan mulai mencari. Baik. Kau lihat boneka? Boneka? Aku belum melihatnya. Itu dia. Mana-mana, tapi tidak ada juga. Lagi pula, sekarang aku adalah pembohong. Skulby tidak bisa menepati janjinya. Jangan khawatir, Skulby. Pasti ada cara menemukan boneka itu. Jin! Polly, aku punya kabar bagus untukmu. Kabar bagus apa, Jin? Akan kuberitahu kalau kau sampai di sini. Tapi kau harus datang dengan Skulby. Dengan Skulby? Benarkah? Aku mengambilnya di perhentian bis, tapi aku terlalu sibuk jadi aku lupa. Maafkan aku ya. Kami sudah mencarinya kemana-mana, Krini. Maaf, jika aku membawanya tadi, kalian tidak perlu mencarinya ke seluruh kota. Maaf ya. Tidak apa-apa, Krini. Kami tidak bisa menemukannya tanpa bantuanmu. Benarkah? Tentu saja. Terima kasih banyak ya, Krini. Dan terima kasih banyak, teman-teman. Karena kalian semua sudah berusaha menolongku hari ini dengan senang hati. Skulby, waktu tidur Annie sudah hampir tiba. Sebaiknya kau bawa boneka itu padanya. Baik. Annie, saatnya untuk tidur. Ayo, masuk sekarang. Tunggu sebentar, Bu. Skulby. Annie, ayo masuk dan lihatlah. Alpi, itu Alpiku. Terima kasih banyak, Skulby. Terima kasih ya, Skulby. Kartu nama apa ini? Itu hadiah untukmu. Mulai sekarang kau bisa menuliskan nama pada barang-barangmu agar tidak hilang. Baiklah, pasti aku janji, Skulby. Nah, sekarang kau bisa tidur nyenyak dengan Alpi, kan? Terima kasih banyak, Skulby, karena sudah menepati janjimu.
Sama-sama, Eni. Aku juga senang karena bisa menepati janjiku. Roy, lihat! Bunga-bunga bermekaran. Iya, aku melihatnya. Polly, kau tahu pohon ini punya nama spesial. Apa namanya? Namanya pohon persahabatan. Cap dan Posty yang menamakannya. Seperti dua pohon tumbuh bersama seperti sahabat. Pohon persahabatan, namanya cocok sekali. Posty! Cap! Tunggu, Posty. Boleh aku dicuci duluan? Aku harus menjemput penumpang jam 10. Aku tidak bisa, Cap. Aku sangat sibuk. Posty, aku tidak bisa menjemput kalau kotor begini. Tolonglah aku duluan. Tolong aku ya, Posty. Mohon mengantri. Tolong berbaris di garis kuning. Tidak usahlah kalau begitu. Posty! Ya ampun, dia tidak mau mengalah. Aku terlambat. Kenapa ramai sekali di sini hari ini? Mengantri. Pengisian ya, aki selesai. Cap! Posty! Senang sekali melihatmu ada di sini. Aku diisi duluan ya. Aku sibuk sekali. Kau jangan bercanda. Aku juga sedang sibuk sama sepertimu. Cap, tolonglah. Biarkan aku yang pertama. Tidak bisa. Kalau begitu, boleh aku diisi duluan? Dalam jumlah yang besar. Pengisian dimulai. Astaga, aku bisa terlambat mengirim paket. Apa itu Posty? Cap? Sedang apa kau di sini? Kau mau apa lagi? Aku sedang dalam perjalanan. Bisa kau minggir? Aku yang datang duluan ke sini, jadi kau yang minggir, Cap. Aku di sini yang duluan. Sekarang pergilah. Apa? Aku tidak punya alasan menyerah padamu. Aku pergi duluan. Aku yang duluan. Pergilah. Kau saja yang pergi. Selamatkan kalian berdua dan pohonnya juga. Roy, tarik pohonnya perlahan dan buat celah ya. Amber, dorong Cap dan Posty keluar dari pohon. Aku mengerti. Aku mengerti. Semuanya siap? Ya, aku siap, Polly. Aku juga siap. Baiklah, ayo kita mulai. Satu. Dua. Teman-teman, kelihatannya bunga-bunganya berjatuhan. Hampir selesai, sedikit lagi.
Syukurlah kita semua selamat. Iya. Main bola. Sudahlah, pergi dan ambil bolanya. Teman-teman sudah menunggu kita. Main bola. Aku harap aku bisa membawanya pergi yang jauh dan meninggalkannya. Itu dia. Itu ide yang bagus. Ide yang sangat bagus. Baiklah, aku mengerti. Apa kita siap bermain? Sebentar, Bruni. Jadi kau ingin belajar permainan yang baru kau ketahui? Iya. Kalau begitu, kau harus mencari tangga. Kau tidak akan memainkan permainan yang hebat ini seumur hidupmu. Tangga? Di mana aku bisa mendapatkannya? Lihat ke sana, di belakang rumah Tuan Wilder. Dan kau bisa mengambilnya sendiri. Maksudku, kau cukup kuat, kan? Iya, aku sangat kuat. Wuhuu, tangga. Sampai jumpa, Bruni. Maaf, aku tidak bisa melakukannya hari ini. Tangga. Hah? Bruner, kau di mana? Halo? Bruner? Kau di mana? Oh, itu tumpangan yang menyenangkan. Wow, naik. Ini hebat. Lihat betapa tingginya. Ayo cepat. Ayo, apa yang akan aku lakukan kalau terjadi sesuatu pada Bruni? Bagaimana ini? Khawatir, kami akan mengeluarkannya. Bagaimana? Bruni, kami akan datang menyelamatkanmu. Pegangan yang erat ya. Cepat, aku mohon. Amber, bisa kau jalankan sistem pemindai darurat? Baiklah. Heli, pasang peniti keselamatan jadi kami bisa naik ke atap. Baiklah. Polly, sepertinya ada yang tersangkut di lift. Itu sinyal yang tidak biasa. Oh ya? Kalau begitu aku akan naik dan Polly, lihat. Polly, ayo naik! Kau siap? Siap. Heli! Lewat sini! Ayo kita lakukan. Bruni, Polly, kau tidak apa-apa? Iya. Kami bangga sekali padamu karena berani. Tapi ayo keluarkan dirimu dari sini. Baiklah. Oh, itu penyebabnya. Kita harus cepat dan naik ke atap. Roy, tarik kami. Baiklah. Bruni, tidak akan terjadi apapun padamu. Kau akan baik-baik saja. Polly! Ayo! Apa yang terjadi, Polly? Kami baik-baik saja. Baguslah. Pegangan. Aku akan menarik kalian. Terima kasih, Bruni. Pegangan yang erat. Kita akan naik. Baiklah. Ini tidak akan terjadi kalau aku tidak meninggalkannya sendirian. Jangan cemas, Bruner.
Bruni akan baik-baik saja. Brunan, di sini. Apa? Bruni. Ini semua salahku. Maafkan aku, Bruni. Terima kasih, Skuti. Sampai jumpa, teman-teman. Annie, kau tidak pulang? Aku tidak pulang. Tidak ada ayah dan ibu di rumah, Skulbi. Tapi kan ada nenek Lisa. Kakek tidak bermain denganku. Oh. Aku mau melihat-lihat desa seperti teman-teman lainnya. Ibu dan ayahku selalu sibuk, jadi mereka tidak membawaku kemana-mana. Oh, aku mengerti. Annie, bagaimana kalau kau ke Lembah Owl bersamaku hari ini? Mau? Lembah Owl? Iya, pemandangannya di sana sangat bagus loh. Benarkah? Aku mau pergi. Baiklah, akan kujemput jam 2 ya. Sampai jumpa di depan rumahmu. Nah, sudah sampai Annie. Berhati-hatilah saat turun ya. Wah, ini luar biasa. Aku tahu kau pasti suka. Hanya ada beberapa teman yang pernah kuajak ke sini. Wah, ini benar-benar hebat. Bagaimana? Pemandangannya indah kan? Iya. Gambar bunganya cantik sekali. Apa ibumu yang membuatnya, Annie? Iya, ini bunga yang disukai oleh ibuku. Ada di topi dan juga ada di tas. Berarti itu hadiah yang tulus. Melalui benda itu, aku bisa melihat betapa sayangnya ibumu padamu. Ah, tidak. Ibu dan ayahku selalu saja kesal padaku. Apa? Maksudnya kesal bagaimana? Jika tidak, mereka pasti sangat membenciku. Mereka tidak ada di dekatku dan pulang malam sekali setiap hari. Annie, orang tuamu sangat sibuk karena pekerjaan mereka. Aku rasa itu bukan karena mereka benci padamu. Lalu alasan kenapa mereka bekerja keras itu adalah untukmu, Annie. Ah, coba lihat bunga itu. Kau bisa melihat kan itu hadiah yang tulus yang dibuat oleh ibumu. Iya. Lalu pikirkanlah betapa sayangnya ibu dan ayahmu kepadamu, Annie. Mereka pasti sayang padamu. Sebenarnya, ayahku mencium pipiku selagi aku tidur. Janggutnya sedikit menyakitkanku. Lalu? Saat aku sedang sakit, ibuku berada di sisiku setiap malam dan menjagaku, Skulbi. Benar kan? Kau beruntung punya orang tua yang sayang padamu, Annie. Iya, aku rasa begitu. Hah? Hei, lihat. Itu bunga yang disukai oleh ibuku. Di mana? Tunggu sebentar, Skulbi ya. Itu berbahaya, Annie. Ayo cepat kembali. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Annie, itu berbahaya. Hampir dapat. Iya, aku mendapatkannya. Di sini. Annie, berhenti bergerak dan tetap di situ ya. Aku akan kembali setelah memanggil tim penyelamat. Skulbi! Polly, Annie ada di bawah sini. Cepat tolong dia. Jangan khawatir, Skulbi. Kami akan berusaha menyelamatkan Annie. Amber, tolong siapkan keranjang penyelamat. Dan Roy, tolong siapkan dereknya. Baik. Sudah siap, Polly. Baiklah. Roy, tolong turunkan keranjang penyelamatnya pelan-pelan. Baiklah. Baiklah. Sudah bagus. Sekarang masuk pelan-pelan. Tidak apa-apa. Jangan takut. Benar, Annie. Pelan-pelan saja. Syukurlah ini selamat. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Annie.
Ibu, ayah. Itu ayah dan ibuku. Sampai nanti ya, ibu, ayah. Kami cemas karena aku pulang terlambat, nak. Maafkan aku, ibu. Ibu, lihat ini. Itu di lembah, sayang. Aku senang Annie kembali ke rumah dengan selamat. Tapi itu adalah salahku. Aku yang membawanya ke sana. Aku yakin Annie akan menghargai perjalanan ini walaupun ada kecelakaan. Benar. Baiklah kalau begitu. Askulbi. Aku mendapat pengalaman yang hebat hari ini. Aku juga, aku menikmatinya. Baiklah sayang, ayo kita masuk rumah ya. Iya. Lihat kan, sudah aku bilang ibu dan ayahmu menyayangimu. Apa? Bruni harus bersama kami lebih lama lagi. Brunner harus bekerja sedikit lebih lama. Bruni, kau bisa menunggu di sini sedikit lebih lama lagi kan? Baik, aku senang main di sini. Bruni, kau pasti bersenang-senang. Apa kalian bersenang-senang? Iya. Kami membiarkannya bermain sesukanya. Kedengarannya kalian baik sekali. Karena berbaik hati pada teman yang baru kalian temui. Iya. Sepertinya kalian punya tempat bermain baru ya. Maksudmu trampolin? Kakekku memberinya beberapa hari yang lalu. Iya, dan ternyata dia tidak mau orang lain memainkannya. Itu karena aku janji pada kakek kalau aku hanya memainkannya kalau ada orang dewasa. Itu benar, kau harus berhati-hati saat bermain trampolin. Benar, baiklah, kami harus pergi. Tolong bersikaplah yang baik, anak-anak. Oke, baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku mau memainkannya. Tidak boleh. Bruni, kau tidak dengar apa yang kami katakan. Kita tidak bisa memainkannya. Memangnya kenapa? Kami bilang tidak boleh. Jangan halangi aku. Turunlah, Bruni. Tidak, ini luar biasa. Pengacau. Baiklah, mulai sekarang ayo ajukan dia. Pastinya. Teman-teman, tolong jangan begitu. Teman-teman, lihat aku. Aku hebat melakukannya. Wow, kau bahkan bisa melihat bukit angin. Wow, kau bahkan bisa melihat pelabuhan. Jangan lihat dia, pura-pura saja dia tidak ada. Bagaimana jika dia terjatuh ya? Aku bilang lihat aku. Aku bisa lebih tinggi. Ayo lihatlah. Wow. Tolong aku, teman-teman. Dia sedang bercanda. Jangan ada yang menoleh. Hei, apa kalian bersenang-senang? Brunner! Apa Bruni di sini? Hah? Apa-apaan ini? Bruni! Apa yang harus aku lakukan? Harry, cepat! Baiklah! Tenanglah, kami akan segera menurunkanmu dari sini. Brunner, serahkan ini pada kami. Bawalah anak-anak ke tempat yang aman. Baiklah. Ayo anak-anak, cepat. Polly, karena ada trampolin, jadi tidak ada cukup ruang untuk matras penyelamat. Dan menghalangiku juga. Aku tidak punya cukup ruang mendekati pohon dengan tanggaku. Baiklah. Ayo Amber, bantu aku memindahkan benda ini. Roy, kau naik dan raihlah Bruni. Baik. Semuanya siap, Polly? Bagus. Takut. Cobalah untuk tenang, Bruni. Kau membuatnya jadi semakin sulit. Cepat, teman-teman. Kami hampir sampai. Roy, lakukan. Baik, mengulur. Ellie, bertahanlah. Baik. Aku takut. Kau akan baik-baik saja. Percayalah pada kami. Baiklah, Ellie. Sudah. Baiklah. Turunkan dia, Roy. Baik. Kau hebat, Bruni. Aku selamat. Kami harusnya melarang dia untuk bermain trampolin. Maafkan kami. Tidak apa-apa. Sepertinya aku rasa Bruni yang salah. Kenapa kau selalu saja membuat masalah, Bruni? Kenapa? Aku benar-benar menyesal. Brunner, Bruni sudah mengakui kesalahannya. Jangan terlalu keras. Kau tahu, kami juga salah. Maafkan kami, Bruni. Aku yang minta maaf, teman-teman. Aku janji lain kali aku tidak akan bertingkah sesukaku. Benar, Bruni. Saat kau main bersama teman, kau harus ingat untuk sabar dan juga pengertian. Terkadang, kau mungkin harus memainkan permainan yang tidak menyenangkan. Itu benar.
kalian bermain bersama, kalian pasti lebih ramah. Iya. Hai Brunner, boleh aku datang dan bermain bersama mereka lagi? Sepertinya pertanyaan itu harus kau tanyakan pada teman-temanmu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tentu saja. Tentu saja. Terima kasih, teman-teman. Baiklah, sebagai gantinya, aku akan memberi semua kalian mainanku. Benarkah? Iya, benar. Bruni, kau yakin? Bahkan bola pelangi yang aku berikan kepadamu? Baiklah. Mungkin kalian bisa meminjamnya sebentar. Sekarang itu baru namanya Bruni. Polly, yang ini sudah selesai. Aku juga sudah selesai. Bagus. Kalau begitu, Tuan Masti, semua dahan yang terinfeksi sudah dipotong dari pohonmu. Pohonmu akan baik. Terima kasih banyak. Baiklah, sekarang kita harus pindah ke titik selanjutnya. Hei, apa kalian mendapat kabar dari Amber? Kurasa dia masih mencarinya. Di sini aman? Di sini juga aman? Hah? Aku menemukan pohon yang terinfeksi. Amber, bagaimana penyelidikannya? Aku menemukan sekumpulan pohon yang terinfeksi di hutan. Akan kukirimkan lokasinya. Tapi pertama aku akan membuat penyelidikan dulu. Wow! Amber, ada apa? Amber kembali! Amber! Amber! Jin! Ini darurat! Ada apa? Ada apa? Aku kehilangan kontak dengan Amber saat bicara dengannya. Mungkin sesuatu yang buruk terjadi. Jangan khawatir, Jane. Tim siap untuk berangkat. Dari tebing itu. Transmitterku juga rusak. Aku harus mendaki lagi. Hah? Oh ya ampun. Amber! 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 Jadi sinyal terakhirnya dikirim dari titik ini? Iya, dari titik ini. Kemungkinan dia pergi kemana ya? Amber! Suara apa itu? Sebaiknya kita berpencar dan mencari di seluruh jalur pohon. Ayo, kita lakukan. Teman-teman, Amber ada di dasar jurang. Kau yakin? Apa dia selamat, dia Heli? Dia baik-baik saja, tapi kalian tidak akan percaya apa yang dilakukan Amber di bawah sana sekarang. Ayo kita lihat. Baik. Amber? Sudah aku bilang kalian tidak akan percaya. Amber! Teman-teman! Hei, apa yang terjadi, Amber? Saat aku menyelidiki hutan ini, aku terjatuh ke sini. Transmitterku juga rusak. Jadi aku tidak bisa menghubungi kalian tentang situasi darurat yang kutemukan. Situasi darurat? Lihat, aku tahu dari mana asal serangga itu. Oh, ya ampun. Ini masalah besar. Karena itulah kau memotong dahan pohonnya sendirian. Benar, saat pohon terinfeksi, kau harus memotong dahannya agar infeksinya tidak menyebar. Tapi apa kau yakin tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa, tapi waktu kita tidak banyak. Untuk menyelamatkan hutan, kita harus menghentikan serangga itu menyebar. Kalian mau membantu kan? Iya, baiklah. Jadi apa rencanamu, Amber? Bagus, selagi Heli menyiram dari atas, Polly dan Roy memotong pohon yang terinfeksi. Bagus.
bagus. Ya Jane, kami baru selesai. Nanti akan kuberikan laporan saat kembali. Baiklah, kerja yang baik hari ini semuanya. Terima kasih. Karena kita sudah menyelamatkan pohonnya, ayo kembali ke markas. Jane mencemaskan kita. Kasihan Jane. Hei, aku memikirkan sesuatu. Sekarang, di mana aku harus mencari teman-teman baru? Teman, aku harus melihatnya. Kenapa kau melempar bola itu di wajahku? Aku tidak sengaja. Tapi kenapa mereka bertengkar? Aku tidak mau teman yang bertengkar seperti itu. Ayo kita lari. Ayo berhenti. Tolong berhenti lo. Ayo kita masuk. Berhenti. Berhenti. Oh, kalian ini. Aku akan menangkap kalian. Aku rasa aku tidak mau teman yang menakutkan itu. Keluarlah. Ayo tangkap aku, Max. Kau tidak bisa menangkap kami. Hei, hentikan teman-teman. Ini tidak terlalu menyenangkan. Hei, aku bosan jadi orang jahat. Jebak di situ atau meruntuhkan semuanya. Kau tahu itu? Kami minta maaf, Tuan. Max, aku ingin kau melakukan tugas di pelabuhan, oke? Okay? Iya. Aku tidak membuat satu teman pun. Tolong! Jangan! Sebesar yang menakutkan! Kembalilah! Aku benar-benar butuh bantuanmu! Tidak! Kau sebesar yang menakutkan! Aku tidak menakutkanmu! Tapi, tadi kau mengejar mereka! Bilang kau akan menangkap mereka! Hei! Aku tadi hanya sedang bermain dengan teman-temanku. Mereka pikir aku penjahat yang baik. Penjahat yang baik? Boleh, aku tahu siapa namamu? Namaku Max, dan... Baiklah, namaku Lifty. Bagaimana kau bisa seperti itu? Ceritanya panjang, teman. Dan itu dimulai tadi pagi saat aku menuju pelabuhan. Aku melihat batu yang sangat lucu itu. Itu mengingatkanku pada permainan yang kumainkan bersama teman-teman sore ini. Jadi kuputuskan untuk melihat jika aku muat melewatinya. Ternyata tidak bisa. Aku rasa kau memang sangat lucu. Benarkah? Itu bagus. Aku senang kau tahu. Tapi sekarang kau harus menolongku. Oh ya, tentu saja. Tunggu, aku akan mengeluarkanmu dari sana. Bagaimana bisa benda ini tidak bergerak? Maaf, tapi bukankah sebaiknya kau menghubungi tim penyelamat? Benar, tim penyelamat. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dan kemana-mana, aku akan menghubungi mereka dan aku segera kembali. Aku tidak apa-apa. Aku sedikit terjepit. Jangan khawatir. Kau akan baik-baik saja. Lifty, bisa kau menunggu di sebelah sana? Tentu. Roy, ayo kita angkat batu datar ini. Amber dan Heli, coba pindahkan batu yang satu lagi. Baik. Hmm.
semuanya siap? Baiklah, ayo kita coba. Satu, dua, tiga. Tarik, teman-teman. Tahan sedikit lagi. Baik. Heli, kali ini tarik lebih keras. Akan ku coba. Satu, dua, tarik. Keluarlah. Baik. Apa? Kok kehilangan dia? Iya, padahal dia tepat di depanku. Aku kehilangan kesempatan untuk mengetahui rahasianya. Hei, teman-teman. Sudah bertemu denganmu, Tuan Builder. Aku juga, teman-teman. Aku mau tanya, di mana Poker? Dia pergi ke suatu tempat dan belum kembali. Benarkah? Kita harus mulai mengaspal jalan. Baiklah, kalau begitu. Ayo, kita harus mulai walaupun tanpa dia. Baik. Poke! Rupanya kau di sana. Sedang apa kau di sini? Bagus kami menemukanmu, Poke. Ayo, kita mulai bekerja ya. Iya. Kita akan mengaspal jalan dan memasang tiang lampu. Jadi, Brunner, mulailah menggali. Tepatnya di sini ya. Poke, kau bisa membantu mengisi tanah ini ke dam. Baiklah. Baik. Kau ingin aku menggali ini, kan? Iya, silakan. Ini dia. Poke! Aku akan mengejarnya. Kali ini dia tidak akan lepas. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Poke? Poke, pelan-pelan. Kau mau kemana? Poke! Poke, kau tidak apa-apa. Tetap di sini ya. Aku akan minta bantuan. Tolong katakan pada aku apa yang terjadi. Poke! Heli! Jangan khawatir, Poke. Tim penyelamat lain akan datang. Itu mereka! Sebelah sini! Poke, apa kau terluka? Roy, bantu aku mengangkat Poke. Baik. Hati-hati. Amber, periksa dan lihat apa dia baik-baik saja. Baiklah. Terry, berhenti. Ada apa, Polly? Ada masalah. Kami sedang mengurusnya, tapi lebih baik kau mengambil jalan lain. Baiklah, aku mengambil jalan yang lain saja. Terima kasih, Terry. Tidak apa-apa, aku ingin memastikan kalau aku tidak apa-apa, Poke. Poke. Amber, menurutmu Poke terluka tidak? Aku harus memeriksanya lebih teliti. Bagaimana, Poke? Baiklah, Amber sedang memeriksanya, tapi sepertinya dia sulit bergerak. Polly, aku rasa kita harus membawa Poke kembali ke markas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Poke, bertahanlah. Kami akan membawamu kembali ke markas. Ada apa? Bunga. Ada bunga di sebelah Poke. Bunga? Bunga ini dari lokasi pembangunan kami.
Poke, apa kau mau mencoba melindungi bunga ini? Ya tentu saja, sekarang aku tahu rahasianya. Rahasia? Iya. Jadi ini bunga yang terkenal itu, cantik. Poke, Bruner memberitahu kepada kami, kalau lain kali hal ini terjadi, beritahu kami. Iya? Iya, kami senang membantu. Sebenarnya, pohon dan bunga itu memang cocok. Iya, mereka kelihatannya indah bersama. Seperti kami. Seperti kami. Iya, seperti kalian. Jangan khawatir, ini tidak akan bocor lagi setelah aku memakai gumpalan ajaib ini. Tadaa! Lihat, aku bilang semuanya pasti beres. Aku belum pernah melihat material seperti ini. Aku juga. Miki. Heli, benda merah muda apa itu? Ini adalah penemuan gen terbaru yang hampir bisa melakukan apapun. Bisa dari lem biasa dan berubah dengan ajaib menjadi bola karet. Wow, bahkan tidak bisa meletus. Baiklah Tuan Builder, kau bisa memakai sisanya kapanpun kau mau. Kedengarannya bagus, Heli. Kau sangat membantu hari ini. Terima kasih banyak. Tuan Builder, bisa aku meminjamnya? Ya, aku rasa boleh saja, karena pekerjaanku sudah selesai hari ini. Terima kasih banyak. Aku berharap semoga tidak akan terjadi apa-apa. Hah? Aku rasa dia bocor. Apa-apa ini? Menara airku, lubangnya akan meledak. Tidak! Apa yang ditaruhkan Heli di situ ya? Kami sudah memperbaiki bocornya, tapi menurutku, aku rasa kau butuh tangki yang baru. Akan kulakukan, Roy. Terima kasih atas bantuanmu. Apa yang terjadi di sini sampai semuanya jadi basah? Jangan memulainya. Heli datang dan dia coba untuk memperbaiki dengan gumpalan aneh. Heli datang dengan gumpalan? Dadah, perhatikan ini. Gelembung Mickey yang tidak pernah lalu. Keren sekali. Semakin besar. Berhasil. Kalian lihat kan? Iya, keren sekali. Lebih keren lagi dia menerbangkanmu. Seperti tinggi dan tinggi ke langit. Apa? Apa yang terjadi? Aku takut ketinggian. Malaikat hijau kecil. Mickey, ayo sadarlah. Polly, cepat. Mickey pingsan, dan dia terbang semakin tinggi. Dan balonnya semakin membesar. Jadi aku tidak bisa menurunkannya. Teruslah mencoba, Heli. Ayo, teman-teman. Baik. Tali kita tidak bisa mencapainya. Aku rasa kita harus mencari cara lain untuk menurunkannya. Di sana, bagaimana dengan karung pasir itu? Kalau kita membawanya ke Miki, mungkin karung itu bisa membuatnya turun. Benar. Heli! Ember, apa rencananya? Dia semakin meninggi. Kita akan menempelkan karung pasir pada Miki supaya lebih berat. Bertahanlah, kami akan beritahu kapan kau turun. Baiklah, aku mengerti. Ini benar-benar berat. Apa kau pikir Heli bisa membawanya? Aku yakin dia bisa. Heli, kami siap. Aku datang.
kita bisa meraihnya dengan tali. Roy, ayo turunkan dia. Ayo tarik! Dan tarik! Sedikit lagi, sedikit lagi. Kita berhasil. Nah. Oh, berhasil. Yang ini tombol untuk menghidupkan komputernya. Luar biasa. Dan jika Tuan tempatkan panahnya ke sini seperti ini, lalu klik, Tuan bisa membuat panggilan telepon video. Tuan mau mencobanya sekarang? Oh iya, iya. Jika aku klik ini, maka akan hidup. Dan klik ini, maka telepon video, kan? Tuan hebat sekali. Tuan mau menelpon Jenny sekarang atau tidak? Haruskah? Baiklah. Tapi di sana sudah tengah malam, jadi pasti sudah tidur. Aku rasa sebaiknya nanti. Kalau begitu, aku matikan komputernya ya. Cara mematikannya adalah arahkan panahnya ke tempat matikan, lalu klik saja. Nah, Tuan Wheeler, Anda juga harus mencoba. Baiklah. Jadi, saat aku mematikan komputernya, aku arahkan. Oh, itu mudah. Tapi ada satu hal yang harus Tuan perhatikan. Karena komputer ini dibuat di negara yang berbeda, jadi Tuan harus memasangnya pada konverter listrik seperti ini. Oh, baiklah, baiklah. Itu sangat luar biasa. Kalau Tuan lupa caranya, jangan sungkan untuk menelponku ya. Oh, jangan khawatir. Aku sudah ingat semuanya. Sampai nanti ya. Wah, baiklah. Sudah waktunya. Oh, Jenny. Ya, ya. Ayo bicara. Bertatap muka ya. Baiklah. Kalau begitu akan kumulai sekarang. Jadi, aku klik ini maka komputernya akan hidup. Apa yang terjadi? Oh, astaga. Tidak. Aku tidak memasangnya. Baiklah. Kenapa tidak hidup? Baiklah, aku harus menariknya sekarang. Ya ampun, aduh, panas sekali, aduh. Kebakaran! Sebaiknya kita matikan dulu listriknya. Baik. Di sana. Sudah kumatikan, Roy. Bagus. Untunglah apinya tidak besar, jadi kami mudah memadamkannya. Tapi aku rasa komputernya rusak. Aku benar-benar membuat kesalahan. Aku bersalah pada Jenny. Oh, jangan terlalu kecewa. Yang penting kau selamat, Tuan Wheeler. Jenny pasti mengerti. Iya, Tuan Wheeler. Tersenyumlah. Semangat.
Baiklah, terima kasih. Tapi Jenny ingin sekali melihatku. Bagaimana? Tuan Miller, kenapa kau tidak mengirim foto pada Jenny? Foto? Iya, kau bisa mengirim foto dan menyapa Jenny. Itu bagus karena Jenny bisa menyimpan fotonya dan melihatmu kapanpun dia mau. Itu ide yang bagus. Baiklah, kalau begitu akan kufoto ya. Oh, apa kau bisa? Tentu saja. Bagus, terima kasih semuanya. Main bola. Sudahlah, pergi dan ambil bolanya. Teman-teman sudah menunggu kita. Main bola. Aku harap aku bisa membawanya pergi yang jauh dan meninggalkannya. Itu dia. Itu ide yang bagus. Ide yang sangat bagus. Baiklah, aku mengerti. Apa kita siap bermain? Sebentar, Bruni. Jadi kau ingin belajar permainan yang baru kau ketahui? Iya. Kalau begitu, kau harus mencari tangga. Kau tidak akan memainkan permainan yang hebat ini seumur hidupmu. Tangga? Di mana aku bisa mendapatkannya? Lihat ke sana, di belakang rumah Tuan Wilder. Dan kau bisa mengambilnya sendiri. Maksudku, kau cukup kuat, kan? Iya, aku sangat kuat. Wuhuu, tangga. Sampai jumpa, Bruni. Maaf, aku tidak bisa melakukannya hari ini. Tangga. Hah? Bruner, kau di mana? Halo? Bruner? Kau di mana? Oh, itu tumpangan yang menyenangkan. Wow, naik. Ini hebat. Lihat betapa tingginya. Ayo cepat. Bruner. Ayo, apa yang akan aku lakukan kalau terjadi sesuatu pada Bruni? Bagaimana ini? Jangan khawatir, kami akan mengeluarkannya. Bagaimana? Bruni, kami akan datang menyelamatkanmu. Pegangan yang erat ya. Cepat, aku mohon. Amber, bisa kau jalankan sistem pemindai darurat? Baiklah. Heli, pasang peniti keselamatan jadi kami bisa naik ke atap. Baiklah. Polly, sepertinya ada yang tersangkut di lift. Itu sinyal yang tidak biasa. Oh ya? Kalau begitu aku akan naik dan Polly, lihat. Polly, ayo naik! Kau siap? Siap. Heli! Lewat sini! Ayo kita lakukan. Bruni, Polly, kau tidak apa-apa? Iya. Kami bangga sekali padamu karena berani. Tapi ayo keluarkan dirimu dari sini. Baiklah. Oh, itu penyebabnya. Kau harus cepat dan naik ke atap. Roy, tarik kami. Baiklah. Bruni, tidak akan terjadi apapun padamu. Kau akan baik-baik saja. Polly! Ayo!
Apa yang terjadi, Polly? Kami baik-baik saja. Baguslah, pegangan. Aku akan menarik kalian. Terima kasih, Bruni. Pegangan yang erat. Kita akan naik. Baiklah. Ini tidak akan terjadi kalau aku tidak meninggalkannya sendirian. Jangan cemas, Brunar. Bruni akan baik-baik saja. Brunar, di sini. Apa? Bruni. Ini semua salahku. Maafkan aku, Bruni. Terima kasih, Scooby. Sampai jumpa, teman-teman. Annie, kau tidak pulang? Aku tidak pulang. Tidak ada ayah dan ibu di rumah, Scooby. Tapi kan ada Nenek Lisa. Kakek tidak bermain denganku. Oh. Aku mau melihat-lihat desa seperti teman-teman lainnya. Ibu dan ayahku selalu sibuk, jadi mereka tidak membawaku kemana-mana. Oh, aku mengerti. Annie, bagaimana kalau kau ke Lembah Owl bersamaku hari ini? Mau? Lembah Owl? Iya, pemandangannya di sana sangat bagus loh. Benarkah? Aku mau pergi. Baiklah, akan kujemput jam 2 ya. Sampai jumpa di depan rumahmu. Nah, sudah sampai, Annie. Berhati-hatilah saat turun ya. Wah, ini luar biasa. Aku tahu kau pasti suka. Hanya ada beberapa teman yang pernah kuajak ke sini. Wah, ini benar-benar hebat. Bagaimana? Pemandangannya indah kan? Iya. Gambar bunganya cantik sekali. Apa ibumu yang membuatnya, Annie? Iya, ini bunga yang disukai oleh ibuku. Ada di topi dan juga ada di tas. Berarti itu hadiah yang tulus. Melalui benda itu, aku bisa melihat betapa sayangnya ibumu padamu. Tidak. Ibu dan ayahku selalu saja kesal padaku. Apa? Maksudnya kesal bagaimana? Jika tidak, mereka pasti sangat membenciku. Mereka tidak ada di dekatku dan pulang malam sekali setiap hari. Annie, orang tuamu sangat sibuk karena pekerjaan mereka. Aku rasa itu bukan karena mereka benci padamu. Lalu alasan kenapa mereka bekerja keras itu adalah untukmu, Annie. Coba lihat bunga itu. Kau bisa melihat kan itu hadiah yang tulus yang dibuat oleh ibumu. Iya. Lalu pikirkanlah betapa sayangnya ibu dan ayahmu kepadamu, Annie. Mereka pasti sayang padamu. Sebenarnya, ayahku mencium pipiku selagi aku tidur. Janggutnya sedikit menyakitkanku. Lalu? Saat aku sedang sakit, ibuku berada di sisiku setiap malam dan menjagaku, Scooby. Benar kan? Kau beruntung punya orang tua yang sayang padamu, Annie. Iya, aku rasa begitu. Hah? Hei, lihat. Itu bunga yang disukai oleh ibuku. Di mana? Tunggu sebentar, Scooby ya. Itu berbahaya, Annie. Ayo cepat kembali. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Annie, itu berbahaya. Hampir dapat. Iya, aku mendapatkannya. Berhenti bergerak dan tetap di situ ya. Aku akan kembali setelah memanggil tim penyelamat. Scooby! Polly, Annie ada di bawah sini. Cepat tolong dia. Jangan khawatir, Scooby. Kami akan berusaha menyelamatkan Annie. Amber, tolong siapkan keranjang penyelamat. Dan Roy, tolong siapkan dereknya. Baik. Sudah siap, Polly. Baiklah, Roy. Tolong turunkan keranjang penyelamatnya pelan-pelan. Baiklah. Baiklah. Sudah bagus. Sekarang masuk pelan-pelan. Tidak apa-apa. Jangan takut. Benar, Annie. Pelan-pelan saja. Annie, syukurlah ini selamat.
Ayah, itu ayah dan ibuku. Sampai nanti ya, ibu, ayah. Kami cemas karena aku pulang terlambat, nak. Maafkan aku, ibu. Ibu, lihat ini. Itu di lembah, sayang. Aku senang Eni kembali ke rumah dengan selamat. Tapi itu adalah salahku. Aku yang membawanya ke sana. Aku yakin Eni akan menghargai perjalanan ini walaupun ada kecelakaan. Benar. Baiklah kalau begitu. Askulbi. Aku mendapat pengalaman yang hebat hari ini. Aku juga, aku menikmatinya. Baiklah sayang, ayo kita masuk rumah ya. Iya. Lihat kan, sudah aku bilang ibu dan ayahmu menyayangimu. Aku harus bagaimana ini? Hari sudah semakin gelap, tapi bonekanya belum ketemu. Bagaimana kalau aku tidak bisa menemukan bonekanya? Hah? Polly, apa yang sedang kau pikirkan, Skulbi? Aku takut aku tidak bisa menepati janji. Memangnya janji apa? Apa kau kenal Eni? Eni? Gadis kecil dengan pipi merah muda dan berbintik? Iya, adiknya sekarang sedang menghilang dan aku sedang mencarinya. Apa? Adiknya menghilang? Bukan, sebenarnya itu adalah boneka. Dan nama bonekanya itu adalah Alpi. Bagi Eni, boneka itu berharga seperti adiknya sendiri. Aku sudah berjanji padanya kalau aku akan menemukan adiknya. Maksudku bonekanya, sebelum dia tidur malam ini. Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya. Aku tidak mau mengecewakannya. Bagaimana ini? Tolong aku. Skulbi, tenanglah. Tim penyelamat bisa menolongmu. Benarkah? Iya, kami akan menemukan boneka Eni. Jadi kau bisa menepati janjimu. Apa kita harus menemukannya? Bisakah kalian menolongku? Tentu saja. Jika kita semua membantu, kita bisa cepat menemukannya. Terima kasih, teman-teman. Ayo, kita harus temukan sebelum Eni tidur. Kita tidak punya banyak waktu. Baiklah. Dan mulai mencari. Baik. Kau lihat boneka? Boneka? Aku belum melihatnya. Wah, itu dia. Itu cuma batu. Cari kemana-mana, tapi tidak ada juga. Lagi pula, sekarang aku adalah pembohong. Skulbi tidak bisa menepati janjinya. Jangan khawatir, Skulbi. Pasti ada cara menemukan boneka itu. Jin! Polly, aku punya kabar bagus untukmu. Kabar bagus apa, Jin? Akan kuberitahu kalau kau sampai di sini. Tapi kau harus datang dengan Skulbi. Dengan Skulbi? Benarkah? Aku mengambilnya di perhentian bis, tapi aku terlalu sibuk jadi aku lupa. Maafkan aku ya. Kami sudah mencarinya kemana-mana, Klini. Maaf, jika aku membawanya tadi, kalian tidak perlu mencarinya ke seluruh kota. Maaf ya. Tidak apa-apa, Klini. Kami tidak bisa menemukannya tanpa bantuanmu. Benarkah? Tentu saja. Terima kasih banyak ya, Klini. Dan terima kasih banyak, teman-teman. Karena kalian semua sudah berusaha menolongku hari ini dengan senang hati. Skulbi, waktu tidur Eni sudah hampir tiba. Sebaiknya kau bawa boneka itu padanya. Baik. Eni, saatnya untuk tidur. Ayo, masuk sekarang. Tunggu sebentar, Bu. Hah?
Scooby! Annie, ayo masuk dan lihatlah. Hah, Alpi! Itu Alpiku! Terima kasih banyak, Scooby! Terima kasih ya, Scooby! Kartu nama apa ini? Itu hadiah untukmu. Mulai sekarang kau bisa menuliskan nama pada barang-barangmu agar tidak hilang. Baiklah, pasti aku janji, Scooby. Nah, sekarang kau bisa tidur nyenyak dengan Alpi, kan? Terima kasih banyak, Scooby, karena sudah menepati janjimu. Sama-sama, Annie. Aku juga senang karena bisa menepati janjiku. Bruni harus bersama kami lebih lama lagi. Brunner harus bekerja sedikit lebih lama. Bruni, kau bisa menunggu di sini sedikit lebih lama lagi, kan? Baik, aku senang main di sini. Bruni, kau pasti bersenang-senang. Apa kalian bersenang-senang? Iya. Kami membiarkannya bermain sesukanya. Kedengarannya kalian baik sekali. Karena berbaik hati pada teman yang baru kalian temui. Iya. Sepertinya kalian punya tempat bermain baru ya. Maksudmu trampolin? Kakekku memberinya beberapa hari yang lalu. Iya, dan ternyata dia tidak mau orang lain memainkannya. Itu karena aku janji pada kakek kalau aku hanya memainkannya kalau ada orang dewasa. Itu benar, kau harus berhati-hati saat bermain trampolin. Benar, baiklah, kami harus pergi. Tolong bersikaplah yang baik, anak-anak. Oke, baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku mau memainkannya. Tidak boleh. Bruni, kau tidak dengar apa yang kami katakan. Kita tidak bisa memainkannya. Memangnya kenapa? Kami bilang tidak boleh. Jangan halangi aku. Turunlah, Bruni. Tidak, ini luar biasa. Pengacau. Baiklah, mulai sekarang ayo ajukan dia. Pastinya. Teman-teman, tolong jangan begitu. Teman-teman, lihat aku. Aku hebat melakukannya. Wow, kau bahkan bisa melihat bukit angin. Wow, kau bahkan bisa melihat pelabuhan. Jangan lihat dia. Pura-pura saja dia tidak ada. Bagaimana jika dia terjatuh ya? Aku bilang lihat aku. Aku bisa lebih tinggi. Ayo lihatlah. Wow. Tolong aku, teman-teman. Dia sedang bercanda. Jangan ada yang menoleh. Hei, apa kalian bersenang-senang? Brunner! Apa Bruni di sini? Hah? Apa-apaan ini? Bruni! Apa yang harus aku lakukan? Heli, cepat! Baiklah! Tenanglah, kami akan segera menurunkanmu dari sini. Brunner, serahkan ini pada kami. Bawalah anak-anak ke tempat yang aman. Baiklah. Ayo anak-anak, cepat. Poli, karena ada trampolin, jadi tidak ada cukup ruang untuk matras penyelamat. Dan menghalangiku juga. Aku tidak punya cukup ruang mendekati pohon dengan tanggaku. Baiklah. Ayo Amber, bantu aku memindahkan benda ini. Roy, kau naik dan raihlah Bruni. Baik. Semuanya siap, Poli? Bagus. Takut. Cobalah untuk tenang, Bruni. Kau membuatnya jadi semakin sulit. Cepat, teman-teman. Kami hampir sampai. Roy, lakukan. Baik, mengulur. Ellie, bertahanlah. Baik. Aku takut. Akan baik-baik saja. Percayalah pada kami. Baiklah, Heli. Sudah. Baiklah. Turunkan dia, Roy. Baik. Kau hebat, Bruni. Aku selamat. Kami harusnya melarang dia untuk bermain trampolin. Maafkan kami. Oh, tidak apa-apa. Sepertinya aku rasa Bruni yang salah. Kenapa kau selalu saja membuat masalah, Bruni? Kenapa? Aku benar-benar menyesal. Bruner, Bruni sudah mengakui kesalahannya.
Jangan terlalu keras. Kau tahu, kami juga salah. Maafkan kami, Bruni. Aku yang minta maaf, teman-teman. Aku janji lain kali aku tidak akan bertingkah sesukaku. Benar, Bruni. Saat kau main bersama teman, kau harus ingat untuk sabar dan juga pengertian. Terkadang, kau mungkin harus memainkan permainan yang tidak menyenangkan. Itu benar. Lain kali kalian bermain bersama, kalian pasti lebih ramah. Iya. Hai, Brunner. Boleh aku datang dan bermain bersama mereka lagi? Sepertinya pertanyaan itu harus kau tanyakan pada teman-temanmu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tentu saja. Terima kasih, teman-teman. Baiklah, sebagai gantinya, aku akan memberi semua kalian mainanku. Benarkah? Iya, benar. Bruni, kau yakin? Bahkan bola pelangi yang aku berikan kepadamu? Baiklah. Mungkin kalian bisa meminjamnya sebentar. Sekarang itu baru namanya Bruni. Sekarang, di mana aku harus mencari teman-teman baru? Teman, aku harus melihatnya. Kenapa kau terus jadi padaku? Kenapa kau melempar bola itu di wajahku? Aku tidak sengaja. Tapi kenapa mereka bertengkar? Aku tidak mau teman yang bertengkar seperti itu. Ayo kita lari. Ayo berhenti. Tolong berhenti loh. Cepat-cepat ayo masuk. Kita masuk. Berhenti. Berhenti. Kalian ini. Aku akan menangkap kalian. Aku rasa aku tidak mau teman yang menakutkan itu. Keluarlah. Ayo tangkap aku, Max. Kau tidak bisa menangkap kami. Hei, hentikan teman-teman. Ini tidak terlalu menyenangkan. Hei, aku bosan jadi orang jahat. Jebak di situ atau meruntuhkan semuanya. Kau tahu itu? Kami minta maaf, Tuan. Max, aku ingin kau melakukan tugas di pelabuhan, oke? Okay? Iya. Aku tidak membuat satu teman pun. Tolong! Jangan! Sebesar yang menakutkan! Kembalilah! Aku benar-benar butuh bantuanmu! Tidak! Kau sebesar yang menakutkan! Aku tidak menakutkanmu! Tapi, tadi kau mengejar mereka! Bilang kau akan menangkap mereka! Hei! Aku tadi hanya sedang bermain dengan teman-temanku. Mereka pikir aku penjahat yang baik. Penjahat yang baik? Boleh? Aku tahu siapa namamu? Namaku Max. Dan... Baiklah, namaku Lifty. Bagaimana kau bisa seperti itu? Ceritanya panjang, teman. Dan itu dimulai tadi pagi saat aku menuju pelabuhan. Aku melihat batu yang sangat lucu itu. Itu mengingatkanku pada permainan yang kumainkan bersama teman-teman sore ini. Jadi kuputuskan untuk melihat jika aku muat melewatinya. Ternyata tidak bisa. Aku rasa kau memang sangat lucu. Benarkah? Itu bagus. Aku senang kau tahu. Tapi sekarang kau harus menolongku. Oh ya, tentu saja. Tunggu, aku akan mengeluarkanmu dari sana. Bagaimana bisa benda ini tidak bergerak? Maaf, tapi bukankah sebaiknya kau menghubungi tim penyelamat? Benar, tim penyelamat. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dan kemana-mana, aku akan menghubungi mereka dan aku segera kembali. Tidak apa-apa.
Iya, aku tidak apa-apa. Aku sedikit terjepit. Jangan khawatir. Kau akan baik-baik saja. Lifty, bisa kau menunggu di sebelah sana? Tentu. Roy, ayo kita angkat batu datar ini. Amber dan Heli, coba pindahkan batu yang satu lagi. Baik. Semuanya siap? Baiklah, ayo kita coba. Satu, dua, tiga. Tarik, teman-teman. Tahan sedikit lagi. Baik. Heli, kali ini tarik lebih keras. Akan ku coba. Satu, dua, tarik. Keluarlah. Baik. Jangan khawatir, ini tidak akan bocor lagi setelah aku memakai gumpalan ajaib ini. Tara, lihat, aku bilang semuanya pasti beres. Aku belum pernah melihat material seperti ini. Aku juga. Miki, Heli, benda merah muda apa itu? Ini adalah penemuan gen terbaru yang hampir bisa melakukan apapun. Bisa dari lem biasa dan berubah dengan ajaib menjadi bola karet. Wow, bahkan tidak bisa meletus. Baiklah, Tuan Builder. Kau bisa memakai sisanya kapanpun kau mau. Kedengarannya bagus, Heli. Kau sangat membantu hari ini. Terima kasih banyak. Tuan Builder, bisa aku meminjamnya? Ya, aku rasa boleh saja. Karena pekerjaanku sudah selesai hari ini. Terima kasih banyak. Aku berharap semoga tidak akan terjadi apa-apa. Hah? Aku rasa dia bocor. Apa-apa ini? Menara airku, lubangnya akan meledak. Tidak. Apa yang ditaruhkan Heli di situ ya? Kami sudah memperbaiki bocornya. Tapi menurutku, aku rasa kau butuh tangki yang baru. Akan kulakukan, Roy. Terima kasih atas bantuanmu. Apa yang terjadi di sini sampai semuanya jadi basah? Jangan memulainya. Heli datang dan dia coba untuk memperbaiki dengan gumpalan aneh. Heli datang dengan gumpalan? Dadah, perhatikan ini. Gelembung Mickey yang tidak pernah lalu. Keren sekali. Gelembung yang semakin besar. Berhasil. Kalian lihat kan? Iya, keren sekali. Lebih keren lagi dia menerbangkanmu. Seperti tinggi dan tinggi ke langit. Apa? Apa yang terjadi? Aku takut ketinggian. Malaikat hijau kecil. Miki, ayo sadarlah. Molly, cepat. Miki pingsan dan dia terbang semakin tinggi. Dan balonnya semakin membesar. Jadi aku tidak bisa menurunkannya. Teruslah mencoba, Heli. Ayo, teman-teman. Baik. Tali kita tidak bisa mencapainya. Aku rasa kita harus mencari cara lain untuk menurunkannya. Di sana, bagaimana dengan karung pasir itu? Kalau kita membawanya ke Miki, mungkin karung itu bisa membuatnya turun. Benar. Heli! Amber, apa rencananya? Dia semakin meninggi. Kita akan menempelkan karung pasir pada Miki supaya lebih berat. Bertahanlah, kami akan beritahu kamu.
akan kau turun. Baiklah, aku mengerti. Ini benar-benar berat. Apa kau pikir Heli bisa membawanya? Aku yakin dia bisa. Heli, kami siap. Aku datang. Yang ini tombol untuk menghidupkan komputernya. Luar biasa. Dan jika Tuan tempatkan panahnya ke sini seperti ini, lalu klik, Tuan bisa membuat panggilan telepon video. Tuan mau mencobanya sekarang? Oh iya, iya. Jika aku klik ini, maka akan hidup. Dan klik ini, maka telepon video, kan? Tuan hebat sekali. Tuan mau menelpon Jenny sekarang atau tidak? Haruskah? Baiklah. Tapi di sana sudah tengah malam, jadi pasti sudah tidur. Aku rasa sebaiknya nanti. Kalau begitu, aku matikan komputernya ya. Cara mematikannya adalah, arahkan panahnya ke tempat matikan, lalu klik saja. Nah, Tuan Wheeler, Anda juga harus mencoba. Baiklah. Jadi, saat aku mematikan komputernya, aku arahkan. Oh, itu mudah. Tapi ada satu hal yang harus Tuan perhatikan. Karena komputer ini dibuat di negara yang berbeda, jadi Tuan harus memasangnya pada konverter listrik seperti ini. Oh, baiklah, baiklah. Itu sangat luar biasa. Kalau Tuan lupa caranya, jangan sungkan untuk menelponku ya. Oh, jangan khawatir. Aku sudah ingat semuanya. Sampai nanti ya. Wah, baiklah. Sudah waktunya. Oh, Jenny. Ya, ya, ayo bicara. Bertatap muka ya. Baiklah. Kalau begitu akan kumulai sekarang. Nah, jadi, aku klik ini maka komputernya akan hidup. Apa yang terjadi? Oh, astaga. Tidak. Aku tidak memasangnya. Baiklah. Kenapa tidak hidup? Baiklah, aku harus menariknya sekarang. Ya ampun, panas sekali. Kebakaran! Sebaiknya kita matikan dulu listriknya. Baik. Di sana. Sudah kumatikan.
kalian, Roy. Bagus. Komputerku. Oh, ya ampun. Untunglah apinya tidak besar, jadi kami mudah memadamkannya. Tapi aku rasa komputernya rusak. Aku benar-benar membuat kesalahan. Aku bersalah pada Jenny. Oh, jangan terlalu kecewa. Yang penting kau selamat, Tuan Wheeler. Jenny pasti mengerti. Iya, Tuan Wheeler. Tersenyumlah. Semangat. Baiklah, terima kasih. Tapi Jenny ingin sekali melihatku. Bagaimana? Tuan Wheeler, kenapa kau tidak mengirim foto pada Jenny? Foto? Iya, kau bisa mengirim foto dan menyapa Jenny. Itu bagus karena Jenny bisa menyimpan fotonya dan melihatmu kapanpun dia mau. Itu ide yang bagus. Baiklah, kalau begitu akan ke foto ya. Oh, apa kau bisa? Tentu saja. Bagus, terima kasih semuanya. Roy, lihat, bunga-bunga bermekaran. Iya, aku melihatnya. Polly, kau tahu pohon ini punya nama spesial. Apa namanya? Namanya pohon persahabatan. Cap dan Posty yang menamakannya. Seperti dua pohon tumbuh bersama seperti sahabat. Pohon persahabatan, namanya cocok sekali. Posty! Tunggu, Posty. Boleh aku dicuci duluan? Aku harus menjemput penumpang jam 10. Aku tidak bisa, Cap. Aku sangat sibuk. Posty, aku tidak bisa menjemput kalau kotor begini. Tolonglah aku duluan. Tolong aku ya, Posty. Mohon mengantri. Tolong berbaris di garis kuning. Tidak usahlah kalau begitu. Posty! Ya ampun, dia tidak mau mengalah. Aku terlambat. Kenapa ramai sekali di sini hari ini? Mengantri. Pengisian aki selesai. Cap. Posty. Senang sekali melihatmu ada di sini. Aku diisi duluan ya. Aku sibuk sekali. Kau jangan bercanda. Aku juga sedang sibuk sama sepertimu. Cap, tolonglah. Biarkan aku yang pertama. Tidak bisa. Kalau begitu, boleh aku diisi duluan? Dalam jumlah yang besar. Pengisian dimulai. Astaga, aku bisa terlambat mengirim paket. Apa itu Posty? Cap? Sedang apa kau di sini? Kau mau apa lagi? Aku sedang dalam perjalanan. Bisa kau minggir? Aku yang datang duluan ke sini, jadi kau yang minggir, Cap. Aku di sini yang duluan. Sekarang pergilah. Apa? Aku tidak punya alasan menyerah padamu. Aku pergi duluan. Aku yang duluan. Pergilah. Kau saja yang pergi. Kalian baik-baik saja. Tolonglah.
tidak peduli betapa kuatnya aku mendorong, sama sekali tidak bergerak. Aku rasa sebaiknya kita harus memotong salah satu pohonnya, teman-teman. Apa? Memotong pohonnya? Tidak, kita tidak boleh memotongnya. Itu sama sekali. Jangan cemas, kami akan menyelamatkan kalian berdua dan pohonnya juga. Roy, tarik pohonnya perlahan dan buat celah ya. Amber, dorong Cap dan Posty keluar dari pohon. Aku mengerti. Aku mengerti. Semuanya siap? Ya, aku siap, Polly. Aku juga siap. Baiklah, ayo kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Syukurlah, kita semua selamat. Iya. Polly, yang ini sudah selesai. Aku juga sudah selesai. Bagus. Kalau begitu, Tuan Masti, semua dahan yang terinfeksi sudah dipotong dari pohonmu. Pohonmu akan baik. Terima kasih banyak. Baiklah, sekarang kita harus pindah ke titik selanjutnya. Hei, apa kalian mendapat kabar dari Amber? Kurasa dia masih mencarinya. Di sini aman? Di sini juga aman? Hah? Aku menemukan pohon yang terinfeksi. Amber, bagaimana penyelidikannya? Aku menemukan sekumpulan pohon yang terinfeksi di hutan. Akan kukirimkan lokasinya. Tapi pertama aku akan membuat penyelidikan dulu. Amber, ada apa? Amber kembali. Amber, Amber. Jin. Ini darurat. Ada apa? Ada apa? Aku kehilangan kontak dengan Amber saat bicara dengannya. Mungkin sesuatu yang buruk terjadi. Jangan khawatir, Jin. Tim siap untuk berangkat. Dari tebing itu. Transmitterku juga rusak. Aku harus mendaki lagi. Hah? Oh ya ampun. Amber! 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 Jadi sinyal terakhirnya dikirim dari titik ini? Iya, dari titik ini. Kemungkinan dia pergi kemana ya? Amber! Suara apa itu? Sebaiknya kita berpencar dan mencari di seluruh jalur pohon. Ayo, kita lakukan. Teman-teman, Amber ada di dasar jurang. Kau yakin? Apa dia selamat, Heli? Dia baik-baik saja, tapi kalian tidak akan percaya apa yang dilakukan Amber di bawah sana sekarang. Ayo kita lihat. Baik. Amber! Amber? Sudah aku bilang kalian tidak akan percaya. Amber! Amber! Hah?
teman-teman. Hei, apa yang terjadi, Amber? Saat aku menyelidiki hutan ini, aku terjatuh ke sini. Transmitterku juga rusak. Jadi aku tidak bisa menghubungi kalian tentang situasi darurat yang kutemukan. Situasi darurat? Lihat, aku tahu dari mana asal serangga itu. Oh, ya ampun. Ini masalah besar. Karena itulah aku memotong dahan pohonnya sendirian. Benar, saat pohon terinfeksi, kau harus memotong dahannya agar infeksinya tidak menyebar. Tapi apa kau yakin tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Tapi waktu kita tidak banyak. Untuk menyelamatkan hutan, kita harus menghentikan serangga itu menyebar. Kalian mau membantu kan? Iya, baiklah. Jadi apa rencanamu, Amber? Bagus, selagi Heli menyiram dari atas, Polly dan Roy memotong pohon yang terinfeksi. Bagus. Ya Jane, kami baru selesai. Nanti akan kuberikan laporan saat kembali. Baiklah. Kerja yang baik hari ini semuanya. Terima kasih. Karena kita sudah menyelamatkan pohonnya, ayo kembali ke markas. Jane mencemaskan kita. Kasihan Jane. Hei, aku memikirkan sesuatu. Apa? Kau kehilangan dia? Iya, padahal dia tepat di depanku. Aku kehilangan kesempatan untuk mengetahui rahasianya. Hei teman-teman. Sudah bertemu denganmu, Tuan Builder. Aku juga teman-teman. Aku mau tanya, di mana Poker? Dia pergi ke suatu tempat dan belum kembali. Benarkah? Kita harus mulai mengaspal jalan. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita harus mulai walaupun tanpa dia. Baik. Poke! Rupanya kau di sana. Sedang apa kau di sini? Bagus kami menemukanmu, Poke. Ayo, kita mulai bekerja ya. Iya. Kita akan mengaspal jalan dan memasang tiang lampu. Jadi, Brunner, mulailah menggali. Tepatnya di sini ya. Poke, kau bisa membantu mengisi tanah ini ke dam. Baiklah. Baik. Kau ingin aku menggali ini, kan? Iya, silakan. Ini dia. Poke, aku akan mengejarnya. Kali ini dia tidak akan lepas. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Poke? Poke, pelan-pelan. Kau mau kemana? Poke. Poke, kau tidak apa-apa. Tetap di sini ya. Aku akan minta bantuan. Tolong katakan pada aku apa yang terjadi. Poke! Heli! Jangan khawatir, Poke. Tim penyelamat lain akan datang. Itu mereka! Sebelah sini! Poke, apa kau terluka? Roy, bantu aku mengangkat Poke. Baik. Hati-hati. Amber, periksa dan lihat apa dia baik-baik saja. Baiklah. Terry, berhenti.
Ada apa, Poli? Ada masalah. Kami sedang mengurusnya, tapi lebih baik kau mengambil jalan lain. Baiklah, aku mengambil jalan yang lain saja. Terima kasih, Terry. Tidak apa-apa. Aku ingin memastikan kalau kau tidak apa-apa, Poke. Poke. Amber, menurutmu Poke terluka tidak? Aku harus memeriksanya lebih teliti. Bagaimana, Poke? Baiklah, Amber sedang memeriksanya. Tapi sepertinya dia sulit bergerak. Poli, aku rasa kita harus membawa Poke kembali ke markas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Poke, bertahanlah. Kami akan membawamu kembali ke markas. Ada apa? Bunga. Ada bunga di sekop Poke. Bunga? Bunga ini dari lokasi pembangunan kami. Poke, apa kau mau mencoba melindungi bunga ini? Ya tentu saja. Sekarang aku tahu rahasianya. Rahasia? Iya. Jadi ini bunga yang terkenal itu. Cantik. Poke, Brunner memberitahu kepada kami kalau lain kali hal ini terjadi, beritahu kami. Iya. Iya. Kami senang membantu. Sebenarnya pohon dan bunga itu memang cocok. Iya. Mereka kelihatannya indah bersama. Seperti kami. Seperti kami. Iya, seperti kalian. Bruni harus bersama kami lebih lama lagi. Brunner harus bekerja sedikit lebih lama. Bruni, kau bisa menunggu di sini sedikit lebih lama lagi kan? Baik, aku senang main di sini. Bruni, kau pasti bersenang-senang. Apa kalian bersenang-senang? Iya. Kami membiarkannya bermain sesukanya. Kedengarannya kalian baik sekali. Karena berbaik hati pada teman yang baru kalian temui. Iya. Sepertinya kalian punya tempat bermain baru ya? Maksudmu trampolin? Kakekku memberinya beberapa hari yang lalu. Iya, dan ternyata dia tidak mau orang lain memainkannya. Itu karena aku janji pada kakek kalau aku hanya memainkannya kalau ada orang dewasa. Itu benar, kau harus berhati-hati saat bermain trampolin. Benar, baiklah, kami harus pergi. Tolong bersikaplah yang baik, anak-anak. Oke, baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku mau memainkannya. Tidak boleh. Bruni, kau tidak dengar apa yang kami katakan. Kita tidak bisa memainkannya. Memangnya kenapa? Kami bilang tidak boleh. Jangan halangi aku. Turunlah, Bruni. Tidak, ini luar biasa. Pengacau. Baiklah, mulai sekarang ayo ajukan dia. Pastinya. Teman-teman, tolong jangan teman-teman, begitu. Teman-teman, lihat aku. Aku hebat melakukannya. Wow, kau bahkan bisa melihat bukit angin. Wow, kau bahkan bisa melihat pelabuhan. Jangan lihat dia. Pura-pura saja dia tidak ada. Bagaimana jika dia terjatuh ya? Aku bilang lihat aku. Aku bisa lebih tinggi. Ayo lihatlah. Tolong aku, teman-teman. Dia sedang bercanda. Jangan ada yang menoleh. Hei, apa kalian bersenang-senang? Brunner! Apa Bruni di sini? Hah? Apa-apaan ini? Bruni! Bruni! Apa yang harus aku lakukan? Harry, cepat! Baiklah! Tenanglah, kami akan segera menurunkanmu dari sini. Brunner, serahkan ini pada kami. Bawalah anak-anak ke tempat yang aman. Baiklah, ayo anak-anak, cepat. Poli, karena ada trampolin, jadi tidak ada cukup ruang untuk matras penyelamat. Dan menghalangiku juga. Aku tidak punya cukup ruang mendekati pohon dengan tanggaku. Baiklah, ayo Amber, bantu aku memindahkan benda ini. Roy, kau naik dan raihlah Bruni. Baik. Semuanya siap, Poli? Bagus. Takut. Cobalah untuk tenang, Bruni. Kau membuatnya jadi semakin sulit. Cepat, teman-teman. Kami hampir sampai. Roy, lakukan. Baik, mengulur. Ellie, bertahanlah. Baik.
Aku takut. Kau akan baik-baik saja. Percayalah pada kami. Baiklah, Heli. Sudah. Baiklah. Turunkan dia, Roy. Baik. Kau hebat, Bruni. Aku selamat. Kami harusnya melarang dia untuk bermain trampolin. Maafkan kami. Oh, tidak apa-apa. Sepertinya aku rasa Bruni yang salah. Kenapa kau selalu saja membuat masalah, Bruni? Kenapa? Aku benar-benar menyesal. Brunner, Bruni sudah mengakui kesalahannya. Jangan terlalu keras. Kau tahu, kami juga salah. Maafkan kami, Bruni. Aku yang minta maaf, teman-teman. Aku janji lain kali aku tidak akan bertingkah sesukaku. Benar, Bruni. Saat kau main bersama teman, kau harus ingat untuk sabar dan juga pengertian. Terkadang, kau mungkin harus memainkan permainan yang tidak menyenangkan. Itu benar. Lain kali kalian bermain bersama, kalian pasti lebih ramah. Iya. Hai, Brunner. Boleh aku datang dan bermain bersama mereka lagi? Sepertinya pertanyaan itu harus kau tanyakan pada teman-temanmu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tentu saja. Tentu saja. Terima kasih, teman-teman. Baiklah, sebagai gantinya, aku akan memberi semua kalian mainanku. Benarkah? Iya, benar. Bruni, kau yakin? Bahkan bola pelangi yang aku berikan kepadamu? Baiklah. Mungkin kalian bisa meminjamnya sebentar. Sekarang itu baru namanya Bruni. Bruni. Jangan khawatir, ini tidak akan bocor lagi setelah aku memakai gumpalan ajaib ini. Tadaa! Lihat, aku bilang semuanya pasti beres. Aku belum pernah melihat material seperti ini. Aku juga. Miki. Heli, benda merah muda apa itu? Ini adalah penemuan gen terbaru yang hampir bisa melakukan apapun. Bisa dari lem biasa dan berubah dengan ajaib menjadi bola karet. Wow, bahkan tidak bisa meletus. Baiklah, Tuan Builder. Kau bisa memakai sisanya kapanpun kau mau. Kedengarannya bagus, Heli. Kau sangat membantu hari ini. Terima kasih banyak. Tuan Builder, bisa aku meminjamnya? Ya, aku rasa boleh saja. Karena pekerjaanku sudah selesai hari ini. Terima kasih banyak. Aku berharap semoga tidak akan terjadi apa-apa. Hah? Aku rasa dia bocor. Apa-apa ini? Menara airku, lubangnya akan meledak. Tidak. Apa yang ditaruhkan Heli di situ ya? Kami sudah memperbaiki bocornya. Tapi menurutku, aku rasa kau butuh tangki yang baru. Akan kulakukan, Roy. Terima kasih atas bantuanmu. Apa yang terjadi di sini sampai semuanya jadi basah? Jangan memulainya. Heli datang dan dia coba untuk memperbaiki dengan gumpalan aneh. Heli datang dengan gumpalan? Dadah, perhatikan ini. Gelembung Mickey yang tidak pernah lalu. Keren sekali. Gelembungnya semakin besar. Berhasil. Kalian lihat kan? Iya, keren sekali. Lebih keren lagi dia menerbangkanmu. Seperti tinggi dan tinggi ke langit. Apa? Apa yang terjadi? Aku takut ketinggian. Malaikat hijau kecil. Mickey, ayo sadarlah. Molly, cepat. Mickey pingsan, dia terbang semakin tinggi. Dan balonnya semakin membesar. Jadi aku tidak bisa menurunkannya. Teruslah mencoba, Heli. Ayo, teman-teman. Baik. Thank you.
di atas sana. Dia di atas, lebih tinggi dari yang kita kira. Tali kita tidak bisa mencapainya. Aku rasa kita harus mencari cara lain untuk menurunkannya. Di sana, bagaimana dengan karung pasir itu? Kalau kita membawanya ke Miki, mungkin karung itu bisa membuatnya turun. Benar. Kelly! Ember, apa rencananya? Dia semakin meninggi. Kita akan menempelkan karung pasir pada Miki supaya lebih berat. Bertahanlah, kami akan beritahu kapan kau turun. Baiklah, aku mengerti. Ini benar-benar berat. Apa kau pikir Hailey bisa membawanya? Aku yakin dia bisa. Hailey, kami siap. Aku datang. Yang ini tombol untuk menghidupkan komputernya. Luar biasa. Dan jika Tuan tempatkan panahnya ke sini seperti ini, lalu klik, Tuan bisa membuat panggilan telepon video. Tuan mau mencobanya sekarang? Oh iya, iya. Jika aku klik ini, maka akan hidup. Dan klik ini, maka telepon video, kan? Tuan hebat sekali. Tuan mau menelpon Jenny sekarang atau tidak? Haruskah? Baiklah. Tapi di sana sudah tengah malam, jadi pasti sudah tidur. Aku rasa sebaiknya nanti. Kalau begitu, aku matikan komputernya ya. Cara mematikannya adalah, arahkan panahnya ke tempat matikan, lalu klik saja. Nah, Tuan Wheeler, Anda juga harus mencoba. Baiklah. Jadi, saat aku mematikan komputernya, aku arahkan. Oh, itu mudah. Tapi ada satu hal yang harus Tuan perhatikan. Karena komputer ini dibuat di negara yang berbeda, jadi Tuan harus memasangnya pada konverter listrik seperti ini. Oh, baiklah, baiklah. Itu sangat luar biasa. Kalau Tuan lupa caranya, jangan sungkan untuk menelponku ya. Oh, jangan khawatir. Aku sudah ingat semuanya. Sampai nanti ya. Wah, baiklah. Sudah waktunya. Oh, Jenny. Ya, ya, ayo bicara. Bertatap muka ya. Baiklah. Kalau begitu akan kumulai sekarang. Jadi, aku klik ini maka komputernya akan hidup, ha? Apa yang terjadi? Oh, astaga. Tidak, aku tidak memasangnya. Baiklah. Kenapa tidak hidup? Baiklah, aku harus menariknya sekarang. Ya ampun, aduh, panas sekali, aduh. Kebakaran! Tolong atasi lokasi kejadian.
Ayo pergi dan matikan apinya, Roy. Baik. Baiklah. Tuan Wheeler, Roy akan mematikan apinya. Sekarang ikutlah denganku. Oh, aku mengerti. Ya ampun, komputerku. Polly, aku rasa sebaiknya kita matikan dulu listriknya. Baik. Di sana. Sudah kumatikan, Roy. Bagus. Komputerku. Oh, ya ampun. Untunglah apinya tidak besar, jadi kami mudah memadamkannya. Tapi aku rasa komputernya rusak. Aku benar-benar membuat kesalahan. Aku bersalah pada Jenny. Oh, jangan terlalu kecewa. Yang penting kau selamat, Tuan Wheeler. Jenny pasti mengerti. Iya, Tuan Wheeler. Tersenyumlah. Semangat. Baiklah, terima kasih. Tapi Jenny ingin sekali melihatku. Bagaimana? Tuan Wheeler, kenapa kau tidak mengirim foto pada Jenny? Foto? Iya, kau bisa mengirim foto dan menyapa Jenny. Itu bagus karena Jenny bisa menyimpan fotonya dan melihatmu kapanpun dia mau. Itu ide yang bagus. Baiklah, kalau begitu akan kufoto ya. Oh, apa kau bisa? Tentu saja. Bagus, terima kasih semuanya. Terima kasih, Scooby. Sampai jumpa, teman-teman. Annie, kau tidak pulang? Aku tidak pulang, tidak ada ayah dan ibu di rumah, Scooby. Tapi kan ada nenek Lisa. Kakek tidak bermain denganku. Oh. Aku mau melihat-lihat desa seperti teman-teman lainnya. Ibu dan ayahku selalu sibuk, jadi mereka tidak membawaku kemana-mana. Oh, aku mengerti. Annie, bagaimana kalau kau ke Lembah Owl bersamaku hari ini? Mau? Lembah Owl? Iya, pemandangannya di sana sangat bagus loh. Benarkah? Aku mau pergi. Baiklah, akan kujemput jam 2 ya. Sampai jumpa di depan rumahmu. Nah, sudah sampai, Annie. Berhati-hatilah saat turun ya. Wah, ini luar biasa. Aku tahu kau pasti suka. Hanya ada beberapa teman yang pernah kuajak ke sini. Wah, ini benar-benar hebat. Bagaimana? Pemandangannya indah kan? Iya. Gambar bunganya cantik sekali. Apa ibumu yang membuatnya, Annie? Iya, ini bunga yang disukai oleh ibuku. Ada di topi dan juga ada di tas. Berarti itu hadiah yang tulus. Melalui benda itu, aku bisa melihat betapa sayangnya ibumu padamu. Tidak, ibu dan ayahku selalu saja kesal padaku. Apa? Maksudnya kesal bagaimana? Jika tidak, mereka pasti sangat membenciku. Mereka tidak ada di dekatku dan pulang malam sekali setiap hari. Annie, orang tuamu sangat sibuk karena pekerjaan mereka. Aku rasa itu bukan karena mereka benci padamu. Lalu alasan kenapa mereka bekerja keras itu adalah untukmu, Annie. Coba lihat bunga itu. Kau bisa melihat kan itu hadiah yang tulus yang dibuat oleh ibumu. Iya. Lalu pikirkanlah betapa sayangnya ibu dan ayahmu kepadamu, Annie. Mereka pasti sayang padamu. Sebenarnya, ayahku mencium pipiku selagi aku tidur. Janggutnya sedikit menyakitkanku. Lalu? Saat aku sedang sakit, ibuku berada di sisiku setiap malam dan menjagaku, Scooby. Benar kan? Kau beruntung punya orang tua yang sayang padamu, Annie. Iya, aku rasa begitu. Hah? Hei, lihat. Itu bunga yang disukai oleh ibuku. Di mana? Tunggu sebentar, Scooby, ya. Itu berbahaya, Annie. Ayo cepat kembali. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Annie, itu berbahaya. Hampir dapat. Iya, aku mendapatkannya. Annie! Ya ampun, bagaimana ini?
telah memanggil tim penyelamat. Skulbi! Polly, Annie ada di bawah sini. Cepat tolong dia. Jangan khawatir, Skulbi. Kami akan berusaha menyelamatkan Annie. Amber, tolong siapkan keranjang penyelamat. Dan Roy, tolong siapkan dereknya. Baik. Kami sudah siap, Polly. Baiklah. Roy, tolong turunkan keranjang penyelamatnya pelan-pelan. Baiklah. Terlambat, nak. Maafkan aku, Ibu. Ibu, lihat ini. Itu di lembah, sayang. Aku senang Annie kembali ke rumah dengan selamat. Tapi itu adalah salahku. Aku yang membawanya ke sana. Aku yakin Annie akan menghargai perjalanan ini walaupun ada kecelakaan. Benar. Baiklah kalau begitu. Skulbi. Aku mendapat pengalaman yang hebat hari ini. Aku juga. Aku menikmatinya. Baiklah, sayang. Ayo kita masuk rumah ya. Iya. Lihat kan, sudah aku bilang ibu dan ayahmu menyayangimu. Aku harus bagaimana ini? Hari sudah semakin gelap, tapi bonekanya belum ketemu. Bagaimana Poli, kalau aku tidak bisa menemukan bonekanya? Polly? Apa yang sedang kau pikirkan, Skulbi? Aku takut aku tidak bisa menepati janji. Memangnya janji apa? Apa kau kenal Annie? Annie? Gadis kecil dengan pipi merah muda dan berbintik? Iya. Adiknya sekarang sedang menghilang dan aku sedang mencarinya. Apa? Adiknya menghilang? Bukan. Sebenarnya itu adalah boneka. Dan nama bonekanya itu adalah Alpi. Bagi Annie, boneka itu berharga seperti adiknya sendiri. Aku sudah berjanji padanya kalau aku akan menemukan adiknya. Maksudku bonekanya. Sebelum dia tidur malam ini, aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya. Aku tidak mau mengecewakannya. Bagaimana ini? Tolong aku. Skulbi, tenanglah. Tim penyelamat bisa menolongmu. Benarkah? Iya, kami akan menemukan boneka Annie. Jadi kau bisa menepati janjimu. Apa kita harus menemukannya? Bisakah kalian menolongku? Tentu saja. Jika kita semua membantu, kita bisa cepat menemukannya. Terima kasih, teman-teman. Ayo, kita harus temukan sebelum Annie tidur. Kita tidak punya banyak waktu. Baiklah. Dan mulai mencari. Baik. Kau lihat boneka? Boneka? Aku belum melihatnya. Itu dia. Mana-mana, tapi tidak ada juga. Lagi pula, sekarang aku adalah pembohong. Skulbi tidak bisa menepati janjinya. Jangan khawatir.
Sulbi pasti ada cara menemukan boneka itu. Jin! Polly, aku punya kabar bagus untukmu. Kabar bagus apa, Jin? Akan kuberitahu kalau kau sampai di sini. Tapi kau harus datang dengan Sulbi. Dengan Sulbi? Benarkah? Aku mengambilnya di perhentian bis, tapi aku terlalu sibuk jadi aku lupa. Maafkan aku ya. Kami sudah mencarinya kemana-mana, Klini. Maaf, jika aku membawanya tadi, kalian tidak perlu mencarinya ke seluruh kota. Maaf ya. Tidak apa-apa, Klini. Kami tidak bisa menemukannya tanpa bantuanmu. Benarkah? Tentu saja. Terima kasih banyak ya, Klini. Dan terima kasih banyak, teman-teman. Karena kalian semua sudah berusaha menolongku hari ini dengan senang hati. Sulbi, waktu tidur Annie sudah hampir tiba. Sebaiknya kau bawa boneka itu padanya. Baik. Annie, saatnya untuk tidur. Ayo, masuk sekarang. Tunggu sebentar, Bu. Sulbi. Annie, ayo masuk dan lihatlah. Hah, Alpi, itu Alpiku. Terima kasih banyak, Sulbi. Terima kasih ya, Sulbi. Kartu nama apa ini? Itu hadiah untukmu. Mulai sekarang kau bisa menuliskan nama pada barang-barangmu agar tidak hilang. Baiklah, pasti aku janji, Sulbi. Nah, sekarang kau bisa tidur nyenyak dengan Alpi, kan? Terima kasih banyak, Sulbi, karena sudah menepati janjimu. Sama-sama, Annie. Aku juga senang karena bisa menepati janjiku. Apa? Kau kehilangan dia? Iya, padahal dia tepat di depanku. Aku kehilangan kesempatan untuk mengetahui rahasianya. Hei, teman-teman. Sedang bertemu denganmu, Tuan Wilder. Aku juga, teman-teman. Aku mau tanya, di mana Poker? Dia pergi ke suatu tempat dan belum kembali. Benarkah? Kita harus mulai mengaspal jalan. Baiklah kalau begitu, ayo. Kita harus mulai walaupun tanpa dia. Baik. Poke! Rupanya kau di sana. Sedang apa kau di sini? Bagus kami menemukanmu, Poke. Ayo, kita mulai bekerja ya. Iya. Kita akan mengaspal jalan dan memasang tiang lampu. Jadi, Brunner, mulailah menggali. Tepatnya di sini ya. Poke, kau bisa membantu mengisi tanah ini ke dam. Baiklah. Baik. Kau ingin aku menggali ini, kan? Iya, silakan. Ini dia. Poke, aku akan mengejarnya. Kali ini dia tidak akan lepas. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Poke? Poke, pelan-pelan. Kau mau kemana? Poke. Poke, kau tidak apa-apa. Tetap di sini ya. Aku akan minta bantuan. Tolong katakan pada aku apa yang terjadi. Poke! Heli! Jangan khawatir, Poke. Tim penyelamat lain akan datang. Itu mereka! Sebelah sini! Hei!
Poke! Poke! Apa? Kau terluka? Roy, bantu aku mengangkat Poke. Baik. Hati-hati. Amber, periksa dan lihat apa dia baik-baik saja. Baiklah. Terry, berhenti. Ada apa, Polly? Ada masalah. Kami sedang mengurusnya, tapi lebih baik kau mengambil jalan lain. Baiklah, aku mengambil jalan yang lain saja. Terima kasih, Terry. Tidak apa-apa. Aku ingin memastikan kalau kau tidak apa-apa, Poke. Poke. Amber, menurutmu Poke terluka tidak? Aku harus memeriksanya lebih teliti. Bagaimana, Poke? Baiklah, Amber sedang memeriksanya. Tapi sepertinya dia sulit bergerak. Polly, aku rasa kita harus membawa Poke kembali ke markas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Poke, bertahanlah. Kami akan membawamu kembali ke markas. Ada apa? Bunga. Ada bunga di sekop Poke. Bunga? Bunga ini dari lokasi pembangunan kami. Poke, apa kau mau mencoba melindungi bunga ini? Ya tentu saja. Sekarang aku tahu rahasianya. Rahasia? Iya. Jadi ini bunga yang terkenal itu. Cantik. Poke, Burner memberitahu kepada kami. Kalau lain kali hal ini terjadi, beritahu kami. Iya? Iya. Kami senang membantu. Sebenarnya, pohon dan bunga itu memang cocok. Iya, mereka kelihatannya indah bersama. Seperti kami. Seperti kami. Iya, seperti kalian. Sekarang, di mana aku harus mencari teman-teman baru? Teman, aku harus melihatnya. Kenapa kau melempar bola itu di wajahku? Aku tidak sengaja. Tapi kenapa mereka bertengkar? Aku tidak mau teman yang bertengkar seperti itu. Ayo kita lari. Ayo berhenti. Tolong berhenti loh. Cepat-cepat masuk. Ayo kita masuk. Berhenti. Berhenti. Kalian ini. Aku akan menangkap kalian. Aku rasa aku tidak mau teman yang menakutkan itu. Keluarlah. Ayo tangkap aku, Max. Kau tidak bisa menangkap kami. Hei, hentikan teman-teman. Ini tidak terlalu menyenangkan. Hei, aku bosan jadi orang jahat. Jebak di situ atau meruntuhkan semuanya. Kau tahu itu? Kami minta maaf, Tuan. Max, aku ingin kau melakukan tugas di pelabuhan, oke? Okay? Iya. Aku tidak membuat satu teman pun. Tolong! Jangan! Sebesar yang menakutkan! Kembalilah! Aku benar-benar butuh bantuanmu! Tidak! Kau sebesar yang menakutkan! Aku tidak menakutkanmu! Tapi, tadi kau mengejar mereka! Bilang kau akan menangkap mereka! Hei! Aku tadi hanya sedang bermain dengan teman-temanku. Mereka pikir aku penjahat yang baik. Penjahat yang baik? Boleh, aku tahu siapa namamu? Namaku Max, dan... Baiklah, namaku Lifty. Bagaimana kau bisa seperti itu? Ceritanya panjang, teman. Dan itu dimulai tadi pagi saat aku menuju pelabuhan. Aku melihat batu yang sangat lucu itu. Itu mengingatkanku pada permainan yang kumainkan bersama teman-teman sore ini. Jadi kuputuskan untuk melihat jika aku muat melewatinya. Ternyata tidak bisa. Aku rasa kau memang sangat lucu. Benarkah? Itu bagus. Aku senang kau tahu. Tapi sekarang kau harus menolongku. Oh ya, tentu saja. Tunggu, aku akan mengeluarkanmu dari sana. Bagaimana bisa benda ini tidak bergerak? Maaf, tapi bukankah sebaiknya kau menghubungi tim penyelamat? Benar, tim penyelamat. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dan kemana-mana, aku akan menghubungi mereka dan aku segera kembali. Thank you.
tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Aku sedikit terjepit. Jangan khawatir. Kau akan baik-baik saja. Lifty, bisa kau menunggu di sebelah sana? Tentu. Roy, ayo kita angkat batu datar ini. Amber dan Heli, coba pindahkan batu yang satu lagi. Baik. Semuanya siap? Baiklah, ayo kita coba. Satu, dua, tiga. Tarik, teman-teman. Tahan sedikit lagi. Baik. Heli, kali ini tarik lebih keras. Akan ku coba. Satu, dua, tarik. Keluarlah. Baik. Tadi itu hebat sekali. Oli, yang ini sudah selesai. Aku juga sudah selesai. Bagus. Kalau begitu, Tuan Masti, semua dahan yang terinfeksi sudah dipotong dari pohonmu. Pohonmu akan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah, sekarang kita harus pindah ke titik selanjutnya. Hei, apa kalian mendapat kabar dari Amber? Kurasa dia masih mencarinya. Di sini aman? Di sini juga aman? Hah? Aku menemukan pohon yang terinfeksi. Amber, bagaimana penyelidikannya? Aku menemukan sekumpulan pohon yang terinfeksi di hutan. Akan kukirimkan lokasinya. Tapi pertama aku akan membuat penyelidikan dulu. Amber, ada apa? Amber kembali. Amber, Amber. Jin. Ini darurat. Ada apa? Ada apa? Aku kehilangan kontak dengan Amber saat bicara dengannya. Mungkin sesuatu yang buruk terjadi. Jangan khawatir, Jin. Tim siap untuk berangkat. Transmitterku juga rusak. Aku harus mendaki lagi. Hah? Oh, ya ampun. Amber! 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 Jadi sinyal terakhirnya dikirim dari titik ini? Iya, dari titik ini. Kemungkinan dia pergi kemana ya? Amber! Suara apa itu? Sebaiknya kita berpencar dan mencari di seluruh jalur pohon. Ayo, kita lakukan. Teman-teman, Amber ada di dasar jurang. Kau yakin? Apa dia selamat, Heli? Dia baik-baik saja, tapi kalian tidak akan percaya apa yang dilakukan Amber di bawah sana sekarang. Ayo kita lihat. Baik. Amber. Amber? Sudah kubilang kalian tidak akan percaya. Amber! Amber. Teman-teman? Hei, apa yang terjadi, Amber? Saat aku menyelidiki hutan ini, aku terjatuh ke sini. Transmitterku juga rusak. Jadi aku tidak bisa menghubungi kalian tentang situasi darurat yang kutemukan. Situasi ini. Darurat? Lihat, aku tahu dari mana asal serangga itu. Oh, ya ampun. Ini masalah besar. Karena itulah aku memotong dahan pohonnya sendirian. Benar,
Saat pohon terinfeksi, kau harus memotong dahannya agar infeksinya tidak menyebar. Tapi apa kau yakin tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Tapi waktu kita tidak banyak. Untuk menyelamatkan hutan, kita harus menghentikan serangga itu menyebar. Kalian mau membantu kan? Iya, iya baiklah. Jadi apa rencanamu, Amber? Bagus, selagi Heli menyiram dari atas, Polly dan Roy memotong pohon yang terinfeksi. Bagus. Bagus. Ya, Jane, kami baru selesai. Nanti akan kuberikan laporan saat kembali. Baiklah. Kerja yang baik hari ini semuanya. Terima kasih. Karena kita sudah menyelamatkan pohonnya, ayo kembali ke markas. Jane mencemaskan kita. Kasihan Jane. Hei, aku memikirkan sesuatu. Wuhu, main bola. Sudahlah, pergi dan ambil bolanya. Teman-teman sudah menunggu kita. Main bola. Aku harap aku bisa membawanya pergi yang jauh dan meninggalkannya. Itu dia. Itu ide yang bagus. Ide yang sangat bagus. Baiklah, aku mengerti. Apa kita siap bermain? Sebentar, Bruni. Jadi kau ingin belajar permainan yang baru kau ketahui? Iya. Kalau begitu, kau harus mencari tangga. Kau tidak akan memainkan permainan yang hebat ini seumur hidupmu. Tangga? Di mana aku bisa mendapatkannya? Lihat ke sana, di belakang rumah Tuan Wilder. Dan kau bisa mengambilnya sendiri. Maksudku, kau cukup kuat, kan? Iya, aku sangat kuat. Wuhuu, tangga. Sampai jumpa, Bruni. Maaf, aku tidak bisa melakukannya hari ini. Tangga. Hah? Bruner, kau di mana? Halo, Bruner. Halo, Bruner. Kau di mana? Oh, itu tumpangan yang menyenangkan. Wow, naik. Ini hebat. Lihat betapa tingginya. Ayo cepat. Ayo, apa yang akan aku lakukan kalau terjadi sesuatu pada Bruni? Bagaimana ini? Jangan khawatir, kami akan mengeluarkannya. Bagaimana? Bruni, kami akan datang menyelamatkanmu. Pegangan yang erat ya. Cepat, aku mohon. Amber, bisa kau jalankan sistem pemindai darurat? Baiklah. Heli, pasang peniti keselamatan jadi kami bisa naik ke atap. Baiklah. Polly, sepertinya ada yang tersangkut di lift. Itu sinyal yang tidak biasa. Oh ya? Kalau begitu aku akan naik dan Polly, lihat. Polly, ayo naik! Kau siap? Siap. Heli! Lewat sini! Ayo kita lakukan. Bruni,
Kau tidak apa-apa? Iya. Kami bangga sekali padamu karena berani. Tapi ayo keluarkan dirimu dari sini. Baiklah. Oh, itu penyebabnya. Kau harus cepat dan naik ke atap. Roy, tarik kami. Baiklah. Bruni, tidak akan terjadi apapun padamu. Kau akan baik-baik saja. Polly! Ayo! Apa yang terjadi, Polly? Kami baik-baik saja. Baguslah. Pegangan. Aku akan menarik kalian. Terima kasih, Bruni. Pegangan yang erat. Kita akan naik. Baiklah. Ini tidak akan terjadi kalau aku tidak meninggalkannya sendirian. Jangan cemas, Brunar. Bruni akan baik-baik saja. Brunar, di sini. Apa? Bruni. Ini semua salahku. Maafkan aku, Bruni. Roy, lihat. Bunga-bunga bermekaran. Iya, aku melihatnya. Polly, kau tahu pohon ini punya nama spesial. Apa namanya? Namanya pohon persahabatan. Cap dan Posty yang menamakannya. Seperti dua pohon tumbuh bersama seperti sahabat. Pohon persahabatan, namanya cocok sekali. Posty! Tunggu, Posty. Boleh aku dicuci duluan? Aku harus menjemput penumpang jam 10. Aku tidak bisa, Cap. Aku sangat sibuk. Posty, aku tidak bisa menjemput kalau kotor begini. Tolonglah aku duluan. Tolong aku ya, Posty. Mohon mengantri. Tolong berbaris di garis kuning. Tidak usahlah kalau begitu. Posty! Ya ampun, dia tidak mau mengalah. Aku terlambat. Kenapa ramai sekali di sini hari ini? Mengantri. Pengisian aki selesai. Cap. Posty. Senang sekali melihatmu ada di sini. Aku diisi duluan ya. Aku sibuk sekali. Kau jangan bercanda. Aku juga sedang sibuk sama sepertimu. Cap, tolonglah. Biarkan aku yang pertama. Tidak bisa. Kalau begitu, boleh aku diisi duluan? Dalam jumlah yang besar. Pengisian dimulai. Astaga, aku bisa terlambat mengirim paket. Apa itu Posty? Cap? Sedang apa kau di sini? Kau mau apa lagi? Aku sedang dalam perjalanan. Bisa kau minggir? Aku yang datang duluan ke sini, jadi kau yang minggir, Cap. Aku di sini yang duluan. Sekarang pergilah. Apa? Aku tidak punya alasan menyerah padamu. Aku pergi duluan. Aku yang duluan. Pergilah. Kau saja yang pergi. Memotong pohonnya? Tidak, kita tidak boleh memotongnya. Jangan sekali.
jangan cemas. Kami akan menyelamatkan kalian berdua dan pohonnya juga. Roy, tarik pohonnya perlahan dan buat celah ya. Amber, dorong Cap dan Posty keluar dari pohon. Aku mengerti. Aku mengerti. Semuanya siap? Ya, aku siap, Polly. Aku juga siap. Baiklah, ayo kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Syukurlah, kita semua selamat. Iya.